Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun Anda menonton video ini. Berjumpa lagi bersama saya Randy Surya di YouTube channel Mas Randy. Setelah kita beberapa kali menggunakan bis atau mengendarai bis, sekarang kita menggunakan truk ya. Kita mengendarai truk Hino Ranger 500 yang mana akan mengantarkan peti kemas dari Tanjung Priuk, pelabuhan Tanjung Priuk menuju ke perusahaan Indofood. Dan tentunya di mode ugal-ugalan seperti itu ya. Tetap di mode ugal-ugalan. Bagaimana keseruannya ketika saya mengendarai Hino Ranger dengan mode ugal-ugalan? Tonton video ini sampai akhir. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, ini dia adalah Hino Ranger yang 500. Seperti itu ya, seperti ini kesangaran dan kegagahannya. Waduh, kursinya kayak kursi gaming ya. Kursi interiornya itu kayak kursi gaming. Dan pada saat ini masih kosongan ya, kita masih di garasi. Dan kita mau jemput peti kemas kita, yakni di pelabuhan Tanjung Priuk. Oke, langsung saja ya, kita gaskan. Kita masuk ke dalam kabin sopir kita. Wih, kita lihat di langsung saja. Oke, kita sudah berada di dalam kabin sopir dan langsung saja kita baca doa naik kendaraan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga perjalanan kita pada kali ini, mosak masik kita pada kali ini aman dan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Menuju ke pelabuhan Tanjung Priuk terlebih dahulu ya. Oke, soundnya kayak sound bis ya, apa namanya, klaksonnya. Oke, mantap sekali. Kiri ini nyanggrok. Oh, aman ya, aman terkendali. Apa namanya, suara mesinnya krok 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 gitu ya, apa namanya, ini mesin besar ya, wes lumrah lah ya kalau mesin besar itu krok 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 krok. Oke, macet langsung disambut dengan kemacetan. Yuk langsung kita dusel yuk. Tandusel. Oke, dikasih sama truk Hino juga. Truk Hino Gimel ini, gigi mel rokok. Oke, wes nyanggrok guys, urung ya, aman ya, masih belum nyanggrok ya, kita masih aman spionnya. Wah, ini kita blong kanan aja, coba ya, coba kita blong kanan. Oops. Oke, wes jalan ya. Oke. Oh ya, ini jalurnya kemana ya guys? Bener lah ini ke sini. Oh ya bener ya. Oh ya bener. Kita langsung blong kanan saja ya. Waduh, ini kayak knalpot racing ya. Kalau di gas banter, meledak meledak gitu. Oke, sudah hijau. Kita di belakangnya truk Hino ini saja. Full truk Hino. Wush, gak mau kalah guys, truknya guys. Waduhnya grow over aku rek. Balapan truk Hino, Hino. Oke, balapan yuk, yuk balapan. Tak seset kiri. Usus. Los. Kita mode ugal-ugalan pokoknya. Oke. Kita pakai map aja ya, biar gak kesasar seperti itu. Didelok, didelok, didelok. Oke. Bo kayak motor, kayak mobil racing beneran nih. Mumpung hijau, yuk kita gaskan terus. Oke. Merah ya. Kita mau ke kiri. Kita mau ambil peti kemas dulu ya dari pelabuhan Tanjung Priuk.
menuju ke Indofood, nanti kita kirim ke perusahaan Indofood. Bus langsung ke kiri guys, langsung ke kiri. Wow, beriak titik kangaru. Oke. Was. Kapo titik. Nyenggol titik kangaru ya. Oke, gaskan terus. Oh, ini belokan ini mantap ini buat ngepot. Sekali. Oke. Kita langsung bablaskan ya. Set. Aman. Kita teroboskan kanan. Ah, senggol es gerasak bae wis kesuwen. Oke, gaskan terus. Nah, ini dia pelabuhan Tanjung Priuknya, kita sudah sampai. Ini kita parkirkan di sini ya. Nanti biar diisi sama aduh nyangkruk rek gak ngetok ngarepku. Waduh, nyangkruk. Nanti biar diisi sama ini, apa namanya? Forklift-nya ini. Oke. Okay. Maju. Oke. Okay. Sudah selesai ya. Kita matikan dulu mesinnya. Kita tunggu proses apa namanya pemberian peneletakan peti kemas ke dalam ke atas trailer kita seperti itu ya. A few moments later. Oke, alhamdulillah ya, ini kita sudah apa namanya sudah selesai untuk menaikkan kontainer ke atas trailer kita. Jadi langsung saja kita gaskan, kita kirim menuju ke PT Indofood. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam kabin. Langsung saja kita gaskan. Oke, krok gitu ya. Masukkan satu. Waduh, berat rek. Si. Oke, langsung aja kita gaskan. Yo. Atau berat ya ini? Agak berat ini ya, apa namanya paketnya atau kontainernya ini agak berat. Waduh, apakah bisa kita mosak masih menggunakan kontainer ini? Nggak tahu ya, apakah bisa? Oke. Saya rasa sih agak berat ya. Oke, gaskan terus. Awas. Ke kanan kita. Kok dalane lho iki piye iki? Oh, bener kene ya. Oke, langsung aja kita gaskan yo. Bisa kita ane kita mosak masih menggunakan sepeda motor, guys. Waduh. Montang-manting gak taruhan akhir aku ya. Wis sepeda motor angger menggok bae. Kita belok ke kiri ya ini. Kanan ding, oh kiri, kanan ya. Mosak masih ya langsungan. Lapo iki. Berat. Oke, hop. 6 enter, kita gaskan. Kita gaskan yuk. Oke, mantap, kita gaskan. Bisa ya, bisa ini. Bisa dong. Waduh. Mau saya mosak masikkan tapi agak berat ya ini. Waduh, nyandet-nyandet rek, mampir rek. Waduh. Gimi ding sing nyandet-nyandet. Tegaskan ya ini. Jalan 100 km per jam. Waduh. Di tol ya ini. Langsung kita mosak masikkan.
Oke, coba kita kamera luar. Wah, ada. Wey. Oke, kita get kan tapi apa jenenge biyan terno pol yusan kecepatane. Wow, sekuy. Wah, aduh. Asal sepeda motor nak tol iki piye iki sepeda motor nak tol iki? Kayak Fast and Furious, guys. Duar. Oh, mentok 170 ya. 170 km per jam. Persis Fast and Furious iki wis gak muak blas. Wah, sawah. Gini. Anti pagar ya. Waduh. Tak kira gak ono ngono. Tak kira ora ono ngene pagar ya. Tak kira ora nek palange ternyata gurung nutup lawange. Oke, kita gaskan yuk. Gaskan lagi. Ini kanan apa kiri? Kiri, Deng. Kiri, guys. A few moments later. Oke, gaskan. Oke. Kita belok ke kiri ya. Kita menuju ke Indofood. Nah, itu dia Indofood. Kita belok ke kiri, Indofood. Oke. Mana ini? Yang mana ini Indofoodnya? Di depan masih ada. Waduh, nyalet-nyalet guys kalau dari luar, guys. Waduh. Tapi keren kok ya. Nah, ini lo masuknya itu di sini rupanya masuknya itu di sini. Woi, cepetan ndang main kok. Wes, untung nyandak ya. Masih nyandak ya. Oke. Nah, ini dia Indofood. Nah. Ambil ke kiri ya, sini ya, parkir di depan sana. Biasanya itu kalau di pabrik-pabrik besar gini ada sendiri yang parkirkan truknya seperti itu ya. Ada sendiri yang nanti parkirkan truknya. Jadi kita parkir ngawur saja. Soalnya kita nggak tahu ya apa namanya ini tuh truknya ditaruh mana. Soalnya pabriknya sangat luas sekali. Ya mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Kirim paket atau kirim kontainer di PT Indofood kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.